pagi ini jam 7.30, cuma juga agak ramai. Kami kira pagi-pagi ini sepi, ternyata ramai. Kami berusaha untuk menghindari kerumunan sebenarnya, cuma memang karena isi masih banyak orang lah. Jadi hati-hati saja, karena ini di ruangan terbuka, jadinya tidak terlalu riskan kalau kita ada di dalam ruangan. Di pantai Karangmeong ini ada di Anyer, di Serang, dan masuk ke tempat ini harganya 100.000, itu termasuk mobil, parkir, dan masuk. Dan ini termasuk yang dekat dengan Hotel Marbella sebelah sana. Jadi kita lihat teman-teman, ada penyewaan ban, ada banana boat, dan lain sebagainya. Sangat cocok untuk keluarga yang memang ingin menikmati laut yang bersih ya. Kalau di sini saya kira lautnya cukup bersih. Cuman untuk berenang itu ada batasnya di sana, jadi tidak terlalu bisa sampai dalam. Cuman saya kira untuk menikmati udara segar laut di sini cukup representatif. Di Taman Karangmeong ini juga ada losmen, tempat menginap. Cuman saya belum tahu harganya berapa, tapi secara garis besar saya kira ini tidak terlalu mahal seperti hotel bintang 5 ya, seperti Marbella yang di sana. Pantai ini juga saya kira ada tempat penyewaan saung-saung kayak gitu di sana. Ini kayak teman-teman yang bawa makan dari rumah sebelum berenang bisa sarapan dulu di sana, di saung-saung sana. Dan itu sejauh ini sih saya belum, saya kira gratis ya, free. Tidak ada orang yang distribusi, mungkin biasanya agak siang baru ada tempat penyewaan seperti itu. Nah ini lautnya sudah mulai agak naik. Sudah naik, nah ini sudah naik, sudah mulai naik. Bagi teman-teman yang bawa anak yang mau bermain pasir juga, saya kira ini cukup, sangat cocok untuk bermain pasir. Dan akan lebih baik bawa mainan seperti mainan pasir-pasiran, biar bisa belajar bersentuhan dengan air, khususnya bagi yang balita. Sini juga bisa menyewa, kita bisa menyewa banana boat ya, banana boat dan ban. Pantai Anyer ini ada di kota Kabupaten Serang ya, Kabupaten Serang. Dan dari tinggal keluar tol Serang Barat, dari situ sekitar mungkin 20-25 kilo. Dan ada jalan baru yang memang memudahkan akses untuk masuk ke Anyer ini. Cuman kalau memang teman-teman mau nginep, maka jauh-jauh hari. Apa kabar Bumi? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Misi saya lagi hamil. Berendam air laut. Kakak Akil, hati-hati ya. Tapi ya, be careful. Jangan terlalu ke tengah. Nah, airnya sudah mulai pasang. Ini terlihat dari batas yang sudah mulai terus naik ya. Kalau saya rekomendasi teman-teman kalau menginap di hotel bintang 5 di sini Marbella, dia ada punya pantai sendiri di belakangnya.
dan dia ada tipe-tipe yang seperti apartemen, jadi kita banyak bawa keluarga bisa langsung satu tempat, ada dapur dan sebagainya di sana. Saya pernah nginep di Barbelas itu dan recommended. Garis besar pantai ini saya kira cukup bersih ya, bersih dan juga nyaman dan tidak terlalu banyak orang. Jadi kalau mau datang ke sini lebih baik pagi-pagi datangnya, sekitar pukul 5.30 ya, 5.30 sampai jam 7.30. Jam 9 baru kita pulang, 2 jam di sini, sarapan dulu dan sebagainya. Mobil juga bisa diparkir di belakang situ, langsung menghadap ke laut sampingnya, jadi aman ya, terlihat mobil kita. Saya kira itu review saya mengenai pantai Karang Meong di Anyer. Terima kasih, have a nice weekend and stay safe, fight COVID, selalu menggunakan masker, always use mask, and bye-bye. Assalamualaikum.